LDR. Jadi kita hari ini sudah ada di Nasi Kuning Ibu Eros di Jalan Koperasi. Ini ada makanan-makanannya, ada gorengan-gorengannya pokoknya. Kamu bikin nasi kuning, makan di sini. Mancing ya. Tahu mau nggak? Mau dong. Pakai sambal. Tuh, jadi nasi kuningnya toppingnya ini ada tempe, telur, sambal, salap, dan lala. Nah, nanti saya mau pesen yang ini ya teh, goreng-gorengnya ini menarik. Gorengannya di mana ya? Gorengan saya sama apa? Salapnya tadi ya. Oh iya ada ini. Ah. Oh iya, mas kelihatan. Ada colok tumbuk. Dibawa naik ke sini. Beli jalannya. Ya. Beli dong harus. Ini kita beli semua deh. Kita borong ya. Kita borong. Apalagi kan? Aku mau ambil gorengannya. Untuk menemani makan pagi saya sarapan. Aku mau ini lah. Bala-bala. As always. Satu aja. Satu aja. Bala-bala. Iya, satu ya. Iya. Sobat kuliner, ini kita udah nemuin tempat duduk untuk makan menu sarapan kita nih. Nih, nasi kuning. Nasi kuning, guys, ya. Nah, ini kita sudah nemuin tempat duduk. Kita tinggal buka masker ya, Lan, ya. Yeah. Nah, kita mau makan, ya. Nah, jadi tadi kita udah pesan nasi kuning yang biasa disajiin di warung nasi kuning ini ya, Lan, ya. Nah, selain nasi kuning kita juga nih ada beberapa temannya ya. Ada apa aja nih? Nih, kerang burung. Kemudian ada bala-bala, ada karoket, dan juga ada apa? Sorabi. Kita akan coba untuk memadukan ya. Iya, kita akan coba nanti buat paduin. Tapi yang biasa di nasi kuning itu ada tempe orek, terus juga ada telur suwir sama lalap dan ya, juga sambal. Nah, kita langsung cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 sendok saya ambil nih. Ada nasi kuning, ada tempe orek, ada sambal. Mantap. Terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nah, sobat kuliner, kan ini colok kembung ya. Jadi colok kembung itu makanan atau jajanan pasar yang banyak ditemuin di pasar-pasar di Jawa Barat, apalagi di Ciamis nih banyak. Ini bumbunya nggak lendolan. Makanan Ciamis sih. Betul. Kita makan ya. Lalu colok kembung ini identik dengan kupat. Nah, malah di sini dipaduin dengan nasi kuning. Balanya, bala-bala yang digoreng langsung di sini tempatnya. Perfect. Bala banget mulai. Apa nasi kuning di warung nasi kuning Teh Eros yang ada di Jalan Koperasi. Sobat kuliner, nasi kuning ini dibuatnya ini pakai santan. Biasanya pakai santan nih. Makanya di setiap gigitan kita makan nasi kuning rasanya bakal gurih. Terus juga tentunya kenapa warnanya kuning, karena ini pakai kunyit, bukan pakai pewarna ya. Nasi kuning itu cocok buat kalian yang nggak sempat sarapan di rumah ya. Betul. Atau buat kalian yang anak kos nih, aduh bingung mau sarapan apa ya aja, ke warung nasi kuning Teh Eros ya, yang ada di Jalan Koperasi. Kalian tuh kalau mau sarapan itu ya benar-benar pagi. Ini the best nasi kuning. Jadi peminatnya banyak. Warung nasi kuning favorit masyarakat Ciamis. Bener banget. Kalau nungguin kita sampai beres makan bakal lama ya. Dan kasihin juga buat kalian yang aduh pengen lapar, mending langsung aja datang ke sini ya. Betul. Sama ini nih gorengan-gorengan. Nah, tetapi butik kita di Ciamis Food Hunter. Udah kenyang belum, Lan? Udah dong. Nah, sobat kuliner, jadi kita udah makan tadi enak banget. Iya, enak banget. Waktunya kita bayar-bayar. Oh, habis itu tadi tuang sarang nasi kuning, terabina terabi telur, 18-20 tilu. Keras. Coba belum? 20 tilu sarang 5, 28. 28. Kami nasi kuningnya seberapa, Bu? 7.000. 7.000 sih. Kami goreng anak 1.000-an. Terabi? Anu telurnya seberapa? 5.000. Oh, kami teh Bu mana tetamu sabaraha, Bu? Wi subut. Oh, tiwi subut. Itu tos lami muka di dia, Bu. Tos lami. Tapi tahun sabaraha itu? Tos lami teh itu aya bade 12 tahun teh, Bu. Wah. Sudah menuju legend. Tutup jam? Kadang 9.10. Sekarang juga sudah mau tutup. Bu atau nuhun? Sami-sami. Nah, sobat kuliner, jadi nanti yang pengen datang ke warung nasi kuning Teh Eros harus datang pagi banget ya. Soalnya bisi keburu habis jalan ya. Iya, benar. Sama bisi keburu tutup. Pokoknya harus cobain makan di warung nasi kuning Teh Eros. Tetap ikuti kita di Ciamis Food Hunter.